Dan jika kalian suka video Cambilek, yo jangan lupa guys, tekan subscribe-nya dan juga tombol loncengnya seperti itu. Agar kalianlah yang pertama menantikan video Cambilek bersama motor handalnya yaitu Kawasaki 2013 akhir 14 awal. Yang sekarang ini tak coba guys. Oke, yang mana pada siang bolong guys, siang bolong sangat sangat panas sekali. Oke, ini mau nyobain Kawasaki 250 F1 yang 2013 guys, yang 2014 awal. Jadi mungkin ini keluaran pertama kalau nggak salah ya, yang F1 ya, yes, nggak tahu lah, kurang paham. Kita review sebentar ya, bukan review sih, cuma kita cobain lah, nyobain Kawasaki 250 F1 2013 yang warna merahnya berkolaborasi sama warna putihnya, jadi ya bisa dikatakan merah putih lah seperti itu guys. Ini yang nama yang mana setup kontaknya guys, dan juga ini netralnya, dan ini kalau nggak salah aki atau gimana gitu loh guys, atau injeknya kalau nggak salah, dan ini yang bernama ABS, yang ini berlogo ABS, dan ini kurang lebih ya bisa dirubah-rubah guys, entah seperti apa nggak tahu, yang jelas ya bisa di tombol-tombol lah, mungkin ya tombolnya nos ada di sini. Seperti itu, oke. Yuk kita nyobain, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cak Bilek Motor Vlog. Oke, kali ini Cak Bilek nyobain Kawasaki. Ada suatu sebuah truk yang mana yo lagi atret, guys. Kali ini Cak Bilek nyobain ya, yaitu Kawasaki Ninja 250 F1. Entah di keluaran pertama atau juga pertengahan, yang jelas ya bukan yang terakhir guys, karena yo yang terakhir ini ZX25 yang desainnya semakin menarik, insya Allah yo mungkin tahun-tahun depan lah guys, moga-moga yo ada rezeki lah gitu loh, tak coba tak belikan ya ZX, mungkin nambah beberapa ya beberapa lah. Ini yang mana motor ini, motor yang sangat telah menurut aku sih yo, sangat telah luar biasa guys, dengan desain yang sangat telah menarik, penampilan yang gagah, bahkan juga yo warna merahnya kolaborasi sama warna putihnya, karena aku cinta Indonesia guys. Jadi yo ya merah putih lah. Jalurnya guys agak meliuk-meliuk. Oke, saya titip untuk kalian semua sobat-sobatku, dimanapun kalian berada, di dalam berkendara tetap masih sama, selalu gunakan safety, semua demi keselamatan, semua demi kenyamanan dan juga nikmatnya kalian berkendara. Dan jika kalian suka video Cak Bilek, yo jangan lupa guys, tekan subscribe-nya dan juga tombol loncengnya seperti itu, agar kalianlah yang pertama menantikan video Cak Bilek
bersama motor handalnya yaitu Kawasaki 2013 akhir 14 awal yang sekarang ini tak coba guys. Ini di suatu ya bisa dikatakan perkampungan lah, perkampungan yang jauh dari ya jauh dari kota karena hidup di seperti ini guys ya sangatlah sejuk lah guys, dengan begitu banyak dedaunan yang mana yang ijunya ijo royo-royo seperti itu. Dan juga suaranya guys, gelorok-geloroknya gitu loh, yang ya yang ciri khas ninja gitu ya aku kemarin ya ada suatu teman guys ya, klub yang namanya ninja, cuma teman itu jauh di suatu daerah guys, yaitu di Ponorogo kota. Yo aku sih dapat undangan lah bisa meluncur ke sana. Yo akan tetapi guys dengan kondisi seperti ini yo belum bisa lah. Sebenarnya sih bisa, cuma yo 100% enggak murni bisa nyampe sana gitu loh. Soalnya karena yo maklum lah masih begitu banyak wabah. Jadi yo sementara di rumah-rumah saja gitu loh. Aku beberapa kali yo nyobain Kawasaki Ninja ini yo, ya belum pernah jauh sih. Ya cuma di sekitar wilayah-wilayah sendiri, wilayah tetangga, bahkan juga yo tetangga sebelah. Tapi belum juga yo bisa dikatakan luar kota lah guys, belum. Mungkin yo bulan-bulan depan lah bisa meluncur ke sana. Entah ke daerah mana yang pasti yo aku tak coba, soalnya mungkin ya udah waktunya masuk bengkel guys, mempercantik diri Kawasaki 250 F1 mempercantik diri. Kalau ngomong-ngomong masalah Kawasaki seperti ini guys yo, jika pun kalian sobat-sobatku dimanapun berada yang menginginkan, yang minat, yang pingin lah, biarpun kita nggak bisa untuk beli yang baru, yang second yo, alangkah baiknya dipilah-pilah dulu guys. Ada videonya beberapa minggu yang lalu lah, dan juga harga sekarang yo cukup lumayan. Ya bisa dikatakan mahal lah guys, apalagi dengan corak warna bahkan juga pilihan desain. Sangar guys. Ya lagi menurut aku Kawasaki Ninja 250 motor yang sangat telah keren lah guys. Ya dulu aku sebelum punya ini yo nyobain motor Kawasaki Ninja milik temanku ya sangat telah kepingin gitu loh. Ya alhamdulillah sedikit ada rezeki jadi yo aku bisa beli guys, biarpun gak baru gitu loh. Ternyata setelah aku cobain aku sangat tertarik bahkan juga sangat jatuh cinta dengan Kawasaki Ninja guys 250 F1.
Oke guys, jadi sangatlah menarik sekali. Kalau menurut aku sangatlah keren guys, sangatlah gagah dengan motor impian. Bahkan juga tak cobain beberapa kali yo, pingin naik terus gitu loh. Seperti itu. Ya semoga bermanfaat, bahkan juga semoga menghibur pada kalian semua nyobain Kawasaki 250 2013 akhir. Jadi seperti inilah hujannya guys. Oke, saya ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Tunggu video berikutnya guys. Dadah.